Sepi sendiri pendamkan duka tertulis di semesta. Walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Ha. Ni ada ikan sikit. Awal balik hari ni. Banyak ni. Tangkap ke beli? Mancing. Ada-ada je kamu ni lah. Ayah mana? Ada kat atas tu. Dah makan ubat tidur. Suruh-ngurut tak hendak. Duduk je lah atas kursi roda tu. Tak apa, petang nanti Rais bawa ayah ke pantai macam biasa. Rais balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama minta maaf, sayang. Mama minta maaf. Mama tak kuat macam Manis. Mama tak dapat nak pertahankan maruah anak Mama sendiri. Ma, dahlah tu. Aku dah lepas, kan? Tak payahlah sedih lagi. Dahlah lepas ni, tak payah pergi rumah Tok Ma dah. Berani juga Anis malam. Tak badan dengan badannya sebesar macam ni. Tak adalah Tok Ma tu. Kau nak marah-marah je lah. Tak payah sampai nak fitnah-fitnah. Sakit tau telinga Anis ni. Mama ingat tak muka Tok Ma macam mana semalam? Macam mana? Ni, kau tahu tak? Anak kau ini, anak kau tu. Anak kau ni bukan keturunan aku. Suka hati dia ni cakap pasal anak orang. Tak suka hati. Tapi kan yang semalam tu memang kelakar. Baru diorang tahu anak Mama macam mana. Eh, hey, of course lah. Ni Ani Sofia lah. Not my level nak lain nenek tu. Tapi Anis. Ha, Mama, ya. Anis tahu kau Mak cakap. Ma, kadang-kadang bukan ni Anis nak kau ajar. Tapi Anis ni pun manusia biasa juga. Ada tahap kesabaran. Sadiklah tu. Okey lah, Mak. Anis nak pergi mandi, nak siap-siap nak keluar dengan Sadiq. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam manalah kalau aku dah tak ada nanti? Macam mana dengan Anis? Thank you.
Serius, B. You kena tengok muka Tok Ma. Cuak gila. Ya ke? B, you dengar tak apa yang cakap? Ya, saya dengar. You cerita je lah. Eh, you. Kenapa dengan you ni? You nak cerita-cerita je lah. Tak payahlah ambil handphone I. Tak adalah. I tengah cakap kan? You sibuk sangat main handphone. Kenapa? I tengah main game. Takkan tak boleh kot? Boleh. Tapi I tengah cakap, dengarlah. Ha, baguslah macam tu. Semua kena bagi perhatian dekat you. I nak buat apa-apa pun tak boleh. Semua you, you, you. Memang. Sebab I ni girlfriend you. Tahu pun girlfriend. Tanya isteri I pun. I nak balik. You okey tak ni? Okeylah, nak baliklah. Abang, abang tahu tak sekarang pukul berapa? Ha? Anak abang mana tak balik lagi? Bukannya kita tak tahu dia keluar dengan siapa. Dengan Sadiq aja pun. Abang boleh tak abang nasihatkan budak tu? Kalau dia suka anak kita, ha, suruh dia halalkan cara cepat-cepat. Janganlah dia usung anak kita ke hulu ke hilir. Abang, sekurang-kurangnya kalau apa-apa berlaku pada kita, ada orang yang jaga anak kita tu. Saya dah cakap dah. Tapi tak apalah. Saya akan cakap sekali lagi untuk puaskan dia awak. Ha? Okey tak ni? You mengandung ke? Pergi ceklah. Risau pula I. Tapi I tak tahu apa-apa eh. Sudah tu. Inilah masuk tidur. Sikit je ni. Sampai bila lah kau nak jaga aku ni? Nak jaga mak kau. Kenapa ayah cakap macam tu? Saya kena ada. Nasib baiklah kau ada. Kalau nak harapkan. Ayah. Dia tu sibuk. Dah ada keluarga sendiri. Kita jangan sangka buruk. Kalau setahun dua, aku tak kisah. Tapi ini dah 20 tahun dah. Malah betul dengan aku, ya. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan. Mami! Berdua jalan kaki. Seronoknya kau. Nak pergi mana? Aku nak beritahu dekat kau yang aku nak pergi rumah bakal mak mertua. Tiba, kan? Nomi, kau punya berangan tu 20 tahun dulu aku dah dengar. Jadi masalah ke? Tak adalah jadi masalah. Tapi aku kesian dekat kau. Orang cantik, lawa. Tapi orang yang kau suka, tak suka kat kau. Cari jalan lain. Kau apa tahu? Sukan
Pi, you datanglah sini teman I. I seorang ni. What? You pergi seorang? Kenapa you tak pergi dengan Mama dan Papa you sekali? You gila ke apa? Kau sangkut macam mana? Tak apa. You check dulu. Apa yang beritahu I. Okay, I have to go. Bye. Bi, Bi. Sekejap, Bi. Siapa nak mengajar aku? Ha? Cakap pandai. Saya tahu. Puan memang tak suka. Tak nak langsung pandang muka Zaliha. Tapi bukan dengan Cik Anis. Kalau mak dia aku dah benci, apatah lagi anak dia. Puan, kita memang tahu yang Zaliha tu lahirkan Cik Anis. Kita sama-sama pergi hospital masa tu. Puan dah lupa ke? Memang Zaliha yang beranak masa itu. Tapi bapa dia, kau tahu? Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Kalau ada, cari satu untukku. Kalau bisa, kabarkan kepadaku. Tenone, untuk pacarku dunia akhirat. Tidak perlu kaya, asal dia setia. Cinta dari muda sampai tua sama-sama. Assalamualaikum. Nak tidur mana? Cik Hu. Waalaikumsalam. Nomi, aku ada kat dapur tadi. Naik ajalah. Amboi, siap engkau joget-joget depan laman rumah aku ya. Alah, sekejap. Ha ni. Ada bawa bekal untuk Abang Rais kita. Kau ni Nomi ada je lah. Susah payah je. Terima kasih. Demi Abang Rais kita, tak pernah akan rada rasa susah-susah tu. Gatal. Rais pagi-pagi tadi dah keluar dah. Orang tahulah dia keluar dengan Abang Khalid kita. Cik Hu, Abang Rais ada cakap apa-apa tak? Cakap apa? Cakap malulah nak cakap. Kau ni Nomi, cakap ajalah. Tak payahlah nak berahsia-rahsia dengan aku. Tak apalah. Nanti Cik Hu tanyalah sendiri dekat Abang Rais. Bye. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Malam bulan di pagar bintang, sunyi sungguh cuaca malam. Bagai kembang rindukan kumbang. Bulan bintang ratu alam. Jadi betul lah apa yang Mak cakap pasal Anis. Sadiq nama budak tu ya. Din ada jumpa dia. Dah lama dia berkawan dengan Anis. Lama tu Din tak tahu ya. Tapi baru-baru ni adalah dia datang ke rumah tunjuk muka. Kalau dah serasi kahwinkan aja dengan Anis tu. Ayah tak nak perkara-perkara buruk akan berlaku pada dia nanti. Iyalah ya. Nanti Din cakapkan perkara ni dekat Sadiq. Tapi isunya sekarang ni ya. Mak dengan Zaliha ni macam mana? Yang itu kita serah pada Allah lah. Sebab ayah sendiri pun tak tahu bila mak kamu tu akan berbaik dengan Zaliha.
Lid, kau cakap dengan Umi, carilah orang lain. Ya? Apa kurangnya adik aku tu? Bukan dia, akunya. Rais, tak payah nak ingat orang yang tak ingatkan kita. Aku tak cakap pasal dia lah. Mak ayah dia pun dia tak ingat. Ini pula kau. Lid, aku jaga Tok Ali tu ikhlas tau. Sebab diorang anggap aku ni macam anak. Tak ada kena-mengena dengan Zaliha tau. Semua orang kampung dah tahu pasal kau dengan Zaliha dulu. Lantaklah apa orang kampung nak cakap pun. Aduh. Ni aku ni sebagai seorang kawan kau, nak juga tengok kau kahwin, beranak pinak. Lagipun kita ni bukannya muda lagi, dah tua dah. Masalah sekarang ni, aku tak nak berlaku zalim kepada bakal isteri aku tau. Kau nak aku kahwin dengan sesiapa pun, aku boleh. Sekarang pun boleh. Kau boleh. Kau je tak nak cuba. Lid, memang ya kau kawan aku. Tapi dalam hati aku ni, tak ada orang pun tahu. Dahlah, malas aku nak bincang hal ni lah. Melekatlah tu. Ish, you ni biar betul. I tahulah, I ni perempuan. You know what? Hidup ni sentiasa ada pilihan. Is it the me or Anis? Sepi sendiri pendamkan duka dalam sembunyi memunculkan diri. Kenapa ni? Ani tak sihat ke? Okey, bagi tahu dengan mama. Ani jumpa Tok Ma ke? Tak adalah. Habis tu? Anis nak tanya sikit boleh? Apa dia? Anis nak kahwin dengan Sadiq. Boleh ke? Ha? Mama dengan papa you nak jumpa ai? Pasal apa? You datang jelah. Bukan dia orang nak makan you pun. Eh. Biar betul. You tadi you pergi klinik kan? Doktor cakap apa? Saya mengandung. Awak cuma lemah saja. Gejala pitam ni selalunya berkaitan dengan tekanan darah rendah. Tak ada apa yang serius pun. Cakap macam tu abang. Abang nak tipu Nomi tau. Dahlah tu Nomi. Orang dah tak suka. Buat apa nak tunggu? Ah. Dahlah Nomi nak tunggu. Yang tua Nomi, bukannya abang. Akak carilah mana-mana lelaki dalam kampung ni untuk Nomi ya. Eh Kak Zai. Cakaplah Kak Zai ni, Nomi ni bukannya budak-budak kecil yang kakak nak susun atur perkahwinan Nomi. Eh Kak. Kalau Nomi kata tak nak, tak nak. Eh? Nomi ni dah terlalu lama tunggu Abah Rais tu, Kak. Kalau Nomi tak dapat kahwin dengan Abah Rais, Abah Rais pun tak boleh kahwin dengan orang lain. Dah kemar dah semua? Abang,
Apa kata kalau kita bawa Anis sama? Hai, tak pernah-pernah kita pergi trip bawa anak. Kenapa ni? Alah bang, saya tak tahulah. Saya rasa dalam 2-3 hari ni macam saya tak sedar hati. Anis tu dah besar panjang. Pandailah dia jaga diri dia. Ni, semalam Anis tanya saya pasal kahwin. Aduh, pening kepala saya ni. Tak apalah. Nanti kita balik dari trip, kita suruh Anis bawa Sadiq jumpa kita. Abang okey ke dengan Sadiq tu? Kalau abang tanya saya, saya memang cukup tak berkenan dengan Sadiq tu tahu. Yalah, mak saya pun tak berkenan dengan awak juga. Tapi kita elok aja, bahagia juga. Jangan apa yang dah jadi pada kita jadi pada anak pula. Ni apa kena mengenai dengan Nomi pula? Nomi datang ke sini. Tu sebabnya mak nak bincang pasal hal ni. Tak ada bendalah nak bincang. Kamu kena bagi tahu terus terang dengan Nomi tu. Jangan buat dia tertunggu-tunggu. Saya tak ada janji apa-apa, bos. Sampai bila kau nak jadi macam ini, ha? Takkan nak membujang sampai ketua. Saya tak minta apa-apa pun, ya. Yang penting mak, ayah ada cukup. Ini masa mak dengan ayah ada lagi. Nanti kami tak ada. Yang penting bukan dengan Nomi. Mak pun tahu mulut dia macam mana, kan? Saya tak adalah bagi apa-apa keputusan. Dah sibuk cerita pada mak dan ayah. Bayangkan kalau jadi, tak kecoh satu kampung. Tak menang tangan. Bi! Bi, tunggulah. Tak habis cakap lagi. Bi! 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 Ini jangan paksa-paksa saya, boleh tak? Saya tak paksa awak pun. Saya cakap elok-elok saja. Tiba-tiba awak macam ni. Kenapa? Okey. You tahu tak, you baru habis STPM and result pun tak keluar lagi. Ingat kahwin ni benda senang ke? Yes, I akan kahwin and you pun akan kahwin. Tapi for sure ke I jadi suami you and you akan jadi isteri I? Bi, I ingatkan kita... Yes, I mengaku. Setiap saat I dengan you, memang indah je. Tapi tu sekarang, masa depan tak tahu lagi. Bi, sudah tak pindah buat ke I? I tak paksa you. You yang bagi ke I. Indah kan? Kau ada urusan lah kat sini. Kau tu buat apa kat sini? Relaxlah, Rais. Kita ni dah jadi perhatian orang. Orang semua kagum dekat kita. Malas nak layan lah. Eh, Rais! Kenapa ni? Jomlah kita duduk-duduk. Kita berbual. Cakap je lah. Apa dia? Ada orang lain ni. Siapalah yang nak kat aku ni? Tak ada orang nak. Takkanlah tak ada orang nak kat kau. Kau bercakap macam rumah kau tak ada cermin. Dah memang rumah aku tak ada cermin. Nak buat macam mana? Yulah tu. Takkanlah tak ada orang boleh cairkan hati kau. Ada tu adalah. Ada? Siapa? Memang main bau. Kes kau tinggi sangatlah. Patutlah kau membujang sampai sekarang. Kau cakap aku, kau tu? Aku? Aku suka Adi Putra. Tes tahap dewa. Tapi kalau aku tak dapat Adi Putra, kau pun tak jauh beza dengan Adi Putra. Kau pun tak jauh beza dengan Emma Mak Embong. Kau tu lawa, cantik, manis, ayu, tahu. Aku bertemu diri kamu.
Anis? Anis, buka pintu ni. Cuitan katamu dalam ingatan sepanjang hayatku. Kata Sadiq nak ikut balik sekali. Dia ada hal last minute. Tu yang Anis balik seorang tu. Kenapa? Kan Mama dengan Papa nak jumpa dengan dia. Oh, yelah. Lupa nak bagi tahu Mama Papa. Dia kata nanti lepas balik, baru datang jumpa. Lepas balik betul ni? Betul lah. Papa Anis nak tipu. Yelah. Pandai jaga diri, okey? Anis tahulah Mama. Mama pergi pun 2-3 hari saja kan? Kan lama. Ingat kalau nak pergi mana-mana. Jaga maruah Papa dengan Mama. Ya, Anis tahu. Satu perkara lagi. Nanti bila Papa dengan Mama dah balik, Papa nak jumpa Sadiq, boleh? Boleh. Mama, Papa pergi dulu, ya? Bye, Pa. Bye. I love you. I love you too. Hei, makcik. Aku ni nak jadi anak dara tua sampai masuk lubang kubur pun tak apa tau. Pergi balik! Ke kau nak aku bagi tahu dekat bini kau? Nak? Abang. Abang dengar sini, eh. Jangan nak pandai-pandai mengatur hidup Nomi. Akak pun sama. Nibuk kalau orang. Cik. Boleh saya berjumpa dengan waris Cik Zainuddin? Itu ayah saya. Kenapa? Ibu dan bapa Cik terlibat dalam kemalangan. Mereka berdua meninggal di tempat kejadian. Allahu Akbar.
Anis! Tak ada dekat rumah agaknya. Jomlah kita pergi hospital. Anis, Cik Anis kena bertenang, ya? Cik Anis kena kuat, ya? Mama rindu Papa dah tak ada. Anis, bawa mujab, istighfar banyak-banyak. Kak Ana kan ada, ya? Allah. Ana! Hei, kau ni dah kenapa, ha? Lepas ni, jangan nak pandai-pandai aturkan hidup Nomi lah, bang. Nomi tahulah nak kahwin dengan siapa. Nomi, perangai tu jangan macam budak-budak. Hormat orang tua tu sikit boleh tak? Kau tahu pun orang tua yang gatal nak kahwinkan dengan Nomi tu kenapa? Bukannya kahwin lagi. Orang tu masuk merisik je dulu. Yang kau pergi lempar tempat sirih keluar rumah tu dah kenapa? Nasib baik tempat sirih je tau. Kalau ikutkan hati ni, ya, dengan orang tu saya nak lempar tau tak? Astaghfirullahalazim. Ni semua kerja abang tau. Ha? Abang nak sangat Nomi mengamuk kan? Nurul Nabila. Sini kau. Sakit. Kau tengok apa yang jadi dengan kau. Kenapa jadi macam ni, Puan? Kau diam. Berapa kali aku cakap jangan masuk campur hal aku. Bukan salah Anis, Puan. Hei, ini memang salah dia. Disebabkan dia anak aku mati. Perempuan ini memang kepala. Kau jangan harap dapat tengok bukan aku. Dan! Jan, abang lepaslah. Kenapa abang orang saya? Kenapa dengan awak ni? Saya dah lama sakit hati dengan dua beranak tu, bang. Dah lama dah saya pendam, abang tahu kan? Cik Anis. Sila ikut saya untuk cam, ya. Kalau kau tak nak, cakaplah elok-elok. Bukannya sebelum ni tak ada orang masuk minang kau. Kau juga yang tolak, kan? Abang ingat Nomi ni kebarut sangat nak orang macam tu. Abang nak Nomi ni jadi bini nombor 4. Daripada kau kemarut dengan orang yang tak fikir langsung pasal kau, buat apa? Satu sen pun kau tak dapat. Suka hati Nomi lah nak kemarut dengan siapa pun. Yang abang nak sakit kepala kenapa? Kau tunggulah rakyat tu sampai kubur. Kemarut dengan anak tuna orang. Kalau kau tu muda lagi tak apalah juga. Abang nak sakit hati sangat dengan Nomi ni kenapa? Nomi ada kacau hidup abang ke? Cik Anis, sila masuk. Perangai macam awak ni saya nasihat pun tak guna. Zainuddin dengan Zaleha sampai meninggal dunia. Kalau anak kita tak kahwin dengan Zaleha, Zainuddin takkan mati. Puan-puan tu! Jaga diri baik-baik. Kami cuma ada Ani saja tahu. Sembunyi memunculkan diri. Jiwa berontak luahkan rasa sara amarah di sebalik rasa. Besar tau. Dah jadi anak dara. Jadi selepas ni kalau Anis keluar rumah, selangkah Anis keluar, Anis dah bawa maruah, papa, juju mama.
Ana. Cik Anis amanahkan pada Kak Ana. Bagikan sampul surat ni. Apa ni, Puan? Saya nak minta tolong awak, Ana. Tolong bagi barang ni pada Anis, ya. Puan, kan bagus kalau Puan bagi sendiri dekat Anis. Saya tak percaya pada orang lain. Kalau apa jadi pada saya. Puan. Saya nak awak tolong saya. Ini upah untuk awak. Saya tak nak semua ni, Puan. Saya tolong dengan ikhlas. Puan nak ke mana? Mama yang kasih. Ya, Cik Anis. Cik Anis jaga dia elok-elok, ya. Kalau ada apa-apa, bagi tahu kat Kak Ana. Kak Ana akan bantu. Pakcik kenal tuan rumah ni? Dia dah meninggal. Meninggal? Macam mana dia boleh hilang macam tu ada? Mesti ada sebab. Kenapa dia hilangkan diri dia? Apa kena mengenai dengan saya? Saya mana tahu. Rais! Ya, Nomi. Balik nanti aku tunggu kau tahu. Kau ni kan? Kalau saya tahu apa saya tak boleh ke? Iyalah. Lepas ni Nomi tak akan buat bising, tak akan buat show dalam rumah ni sebab Nomi dah nak kahwin. Mak minta maaf ya, Raib. Pak Mak tak dapat nak tuduhkan korang berdua dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Nak cari siapa? Dalam sembunyi memunculkan diri.